Semifinal wanita antara Annie Au dari Hong Kong menentang Lu Wiwen. Walaupun Wiwen terpaksa bekerja keras menewaskan Satomi dari Jepun yang juga berlatih bersamanya di Pulau Pinang dalam aksi 3-2, manakala Annie Au cukup selesa ya menewaskan rakan sepasukan 3-0. Namun dengan kualiti training Lu Wiwen, saya percaya dari segi fizikal tiada masalah untuk memberi yang terbaik. Ya, semestinya kita lihat tahap fizikal Wiwen itu sendiri agak baik. Dan juga adik lakinya yang telah kemara ke peringkat akhir, iaitu Liu Au. Mungkin elop yang memang bawa Annie Au di bahagian belakang. Dan jangan berikan begitu keselesaan kepada Annie Au di bahagian T. Cantik cross court. Saya setuju dengan Sharon. Dapat kita lihat inilah perlu dilakukan oleh Wiwen, bukan hanya memain rally yang panjang tapi perlu step up untuk melakukan serangan attacking di bahagian hadapan. Ya, too good dari Annie Au. Ini adalah game yang kedua. Kelihatan kedua pemain cuba meluru di Asia tapi di dunia, pemain-pemain seperti Shabini, Taib ataupun Joel King memang takut untuk bermain dengan Annie Au di bahagian hadapan. Jadi Wiwen perlulah lebih fokus ya, melakukan tight shot. Dan Annie Au seorang pemain yang cukup disiplin. Jika dulu di sirkuit profesional ya, tugasnya bangun, makan breakfast, training, main match, training sikit lagi, makan malam, lepas tu tidur dengan awal and start all over again. Jadi itulah, that's the result of discipline. And not sure dengan pukulan tadi dan memberi that, jadi rally akan dimainkan semula. Terutama sekali pergerakan diagonal penjuru kanan ke penjuru kiri. Pada pemain Hong Kong ini. Tapi itulah kita harapkan, sentiasa melakukan begitu untuk memberikan kemenangan kepada pemain negara kita. Kesilapan walaupun idea sudah pun baik. 10-9 ataupun 9-10. Di tangan Annie Au, mata akhir di game kedua ini. Peluang. Ya, itulah. Sedia untuk mengambil bola yang dilakukan oleh Annie Au di bahagian hadapan, dan dengan melakukan counter itu sebenarnya telah banyak memberikan mata kepada Wiwen. Satu tindakan yang bijak. Ya, itu pemain dari Hong Kong ini.
cantik forehand straight drop untuk Low Wiwen, 12-11. Peluang sekali lagi. Dan betullah Low Wiwen. Game ketiga. Berbeza sekali pada set yang pertama di mana Wiwen banyak melakukan half court dan memberikan tapi sebenarnya itu adalah perlawanan corak permainan Wiwen. Beliau lebih gemar jika pemain pihak lawan banyak rallies. Ya. Yeah. Rally-rally panjang tiada masalah untuk Wiwen kerana itulah basic game bagi Wiwen. Tapi sejak mendapat kecederaan, saya percaya jurulatihnya Aaron telah menukar sedikit permainan Wiwen supaya mengambil inisiatif ya, membawa bola ke depan jika ada peluang. Seperti Aaron dengan ketinggian tin juga sekarang 17, beliau perlu mengubah sedikit corak permainan beliau untuk lebih agresif dalam hadapan. Dan Wiwen juga berani melakukan drop tapi sedikit terkeluar baju pink ini. 7-6. Kejohanan terakhir dalam kerjaya Dato' Nicole David sebelum bersara pada Jun 2019. Pasti ramai peminat juga para pemain. Wow. Disebabkan rule baru PSA, players have to do the best untuk mendapatkan lulus 9 mata akhir game yang ketiga. Oh, down. Basic sehingga peluang ada untuk mendapatkan peluang melakukan hentakan ataupun attacking shot. Oh, terakhir kedua buat pemain Malaysia Low Wiwen. Ya, perangkap bahagian behind itu straight drop ataupun lob. Itulah yang Wiwen perlu lebih berhati-hati. Wah, terlalu. Annie, wow, kita lihat bagaimana service lob mengelirukan Wiwen. Asia. Ya, semestinya jarang sekali ya. Kalau kita dengar 2 tahun ni kembali bangkit. Biasanya 6 bulan masih okey. Kalau 2 tahun itu saya rasa tidak ramai ya pemain yang bangkit. Yeah, she's extraordinary for sure. Ya, dan bermain di pertama, saya percaya akan meneruskan attacking shot di depan, volley drop dan juga drop. Badan Wiwen. Cantik. Kali ini mendahului 6-3. Wiwen pula perlu menghentikan Annie memenangi game keempat ini. Jika tidak terkuburlah hasrat Wiwen untuk mara ke final dan tiada wakil negara mara ke final dalam kategori wanita. Tapi the ball is round. Masih ada peluang buat Low Wiwen.
kita lihat secara pukulan beliau itu sendiri. Kita ambil contoh NAR mempunyai posisi yang agak baik dengan kedudukan raket yang terbuka, itulah yang sebenarnya membuatkan beliau begitu konsisten untuk melakukan volley talk. Memberi mata keempat kepada Wiwen. Perlu diperhatikan, bukan saja berfikir tentang strategi pergerakan dan sebagainya. Moving in and out juga perlu diperhatikan oleh Pak. Agak jauh ditinggalkan Syarif. Yeah. Lima mata memisahkan Annie dan Louis Wen. Dan begitulah NAR dari Hong Kong berjaya menewaskan Lu Wiwen dari Malaysia. Annie menggunakan segala taktik corak permainan yang bijak untuk memerangkak Lu Wiwen yang telah menunjukkan aksi terbaik yang boleh kita banggakan. NAR mampu tersenyum menewaskan Wiwen 11-6, tewas 11-13, menang 13-11 dan tutup perlawanan dengan kemenangan 11-4 untuk mara ke final berjumpa Joshna Chinapa pilihan kedua dari India.